Waduh, mama bawa anak lagi, udah gak bener ini mah. Cari apa ya, Bu? Sayur, Mas, saya mau beli sayur. Di sini mahal, Bu, sayurnya. Gak akan kebeli, cari di tempat lain aja. Udah, gak apa-apa kok saya mah. Udah, gak apa-apa kok, saya lihat di sini masih seger sayurnya. Saya nanamnya pakai bahan kimia loh, Bu. Nanti sakit, cari tempat lain aja ya, Bu. Yah, ya, please. Hus, hus. Saya mau bonteng setengah kilo, cabai seperempat, jengkol setengah kilo, sama kentangnya 2 kilo ya. Bentar ya, Bu, saya timbang dulu. Jadi total semuanya 60.000, Bu. Oke, udah, nggak apa-apa. Nggak bisa, Bu, itu udah harga pas, nggak bisa ditawar lagi, Bu. Saya juga cuma ambil untung 1.000 itu. Hah, bentar, tadi Ibu bilang apa? Udah, nggak apa-apa. Enggak mungkin, ini mustahil. Gak mungkin dong ibu gak nawar, pasti ngeprank. Ini ngeprank kan? Serius, gak apa-apa kok 60.000. Halo bro, kabarin anak-anak, ntar malam gue mau syukuran potong tumpeng. Suruh datang ke rumah gue ya. Ya udah bu. Coba aja aku bisa masuk rumah Barbie ini. Senang banget aku. Sumpah sih rumah-rumahan Barbie-nya bagus banget. Ada sofanya, ada tempat tidurnya. Apalagi yang ini. Seandainya aku bisa masukin juga, ntar pas aku udah masuk, roboh rumah-rumahannya. Mana ada sepeda, cuman kalau sepeda aku masih bisa lah pakai walaupun kekecilan. Itu kayaknya aku masuk aja deh. Soalnya kalau aku main sore-sore gini, ntar tiba-tiba ada hantu. Ih, serem deh. Ih, males aku. Aku mau mainnya besok aja lah sama teman-teman. Yes, hari ini pulang cepat. Ngomong-ngomong, ini apa ya? Kok kayak rumah-rumahan kecil gini? Hah, jangan-jangan ini ulahnya si iya. Boleh.